Inilah bento, buah keterampilan dari tangan-tangan kreatif para ibu dari siswa SD Muhammadiyah 1 Karanganyar Kebumen. Memperingati Hari Gizi Nasional yang jatuh setiap tanggal 25 Januari, para ibu berlomba menyajikan menu bento dengan hiasan berbagai macam menu bergizi seimbang seperti buah, sayur, daging, ikan, dan susu. Para peserta diberi waktu 1 jam untuk menyajikan kreasi bento yang unik dengan menggunakan kombinasi nasi dan sayuran. Para juri pun kesulitan menilai hasil lomba yang diikuti 250 peserta. Ibu kan sebagai pembimbing dan pendidik anak sekaligus di rumah maupun di luar rumah. Jadi sangat bermanfaat banget untuk para ibu-ibu. Terlebih mencukupi gizi-gizi untuk keluarga di rumah juga. Itu juga bermanfaat kan untuk kekuatan keluarga dan anak, kecerdasan juga materi anak. Selain lomba menghias bento, berbagai lomba lainnya juga digelar seperti tarik tambang, Sunda Manda atau Engklek, dan berbagai lomba permainan tradisional lainnya. Lewat lomba ini, masing-masing keluarga dapat melatih kekompakan, kesehatan, dan kebugaran tubuh. Untuk selain itu adalah kami mengedukasi orang tua atau terutama bunda-bunda di rumah untuk aware dengan gizi, karena mengingat stunting di Indonesia sangat tinggi. Diharapkan keluarga bahagia, kemudian ada pesan edukasi kesehatan, kemudian merekatkan kekeluargaan. Selain menjadi hiburan, lomba ini juga sebagai upaya menjalin komunikasi antar orang tua dan anak. Perlombaan ini bermanfaat untuk meningkatkan keharmonisan keluarga sekaligus sebagai edukasi mengenai kesehatan kepada anak-anak sejak usia dini. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.